Ka'anna anak ay mansubuha wasabitan ay dan dan ditakfikan iya dan ditakfikan Ka'anna dan ditakfikan naib berfalnya Ka'anna akan lapas Ka'anna anak nanti bacanya kaan gitu ditakhfifkan ka'anna aidan ay dan pula panuwi maka diniatkan ia maka diniatkan mansubuhan jadi naik man maka diniatkan akan yang dinasabkannya puasa air aidan ruwi dan al keadaannya tetap pula telah diriwayatkan jadi eh ditakhfifkan jadi batunya ka'annu maka nanti ini diniatin juga yang dinasabkannya apa isimnya diniatin juga tapi ada juga riwayat diriwayatkan tetap ada di situ isimnya ada yang diriwayatkan begitu ya ini contoh ini seperti yang ditakfifkan ya diniatkan akan yang dinasabkannya yaitu isimnya kaan zaidun qa'imun contohnya begitu kaan zaidun qa'imun Jadi isimnya uh, diniatkan. Wa khufifat khufifat Wawunya huruf atau khufifat fi ilmu muda fi ilmu adi Wawunya lima juh Naibu fa'alnya ka'ana A'idan ma'fum utak Fanui Fanya Iya Huruf atau Nui fi ilmu adi lima juh Naibu fa'alnya mansubuha mansub mudaf am mudaf ilayh wa sabitan irabnya jadi hal aidon maful mutlak ru'ya bil madi wa bil majhul ya ru'ya di sabitan saibul halnya dari naibul fa'il ru'ya Ruya ini bil marfu mudhari mabnil majul naibul fa'il dhamirun mustatir fihi jawazan taqdiruhu wa yaudu ala mansubuha idza khufifat apabila ditakhfifkan ka'an ya jadi bacanya ka'an kalau ditakhfifkan enggak pakai tasdid enggak pakai ini dimatiin aja ka'an sukun nu ya maka diniatkan ismu akan isimnya diniatin aja isimnya wa ukhbira dan dikhabarkan anha darinya bi jumlatis miyatin bi jumlatin ismiyatin gitu, dengan jumlah yang bangsa isim. Nau sumpama ka'an Zaidun qa'imun. Ka ka'an Zaidun qa'imun ka seakan-akan Zaid berdiri. Au jumlatin fi'liyah tentang jumlah fi'liyah musaddaratin yang diawali bilam dengan lam. Ka kaulita seperti firman lah. ka'an lam tagna bil amsi seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin aw musaddaratin atau yang diawali bikot dengan kot tadi dengan lam Kaalam alam ini dengan qot ka qaulisa ini seperti perkataan syair afidat tarajjulu ghaira ya annarika baha lamma tazul birhalina Wa Jadi contoh kita kankod ka itu, ka Waktu berangkat telah dekat. Ya, hanya saja kendaraan kami masih tetap belum beranjak dari tempat tetapnya. Seakan-akan telah beranjak daripadanya contoh kita wa ka'an qad ai wa ka'an qad ya, dia ada yang buang seakan-akan sungguh ya zalat telah beranjak pas mukana maka isim kana fi azil amsilati mahzufun pada ini misal dibuang wa wa dhamir sya'ni itu dhamir sya'n Wa taqdir taqdirnya ka anhu zaidun. Jadi dibuang ka anhu zaidun. Sama seperti, seperti tadi ya, yang tadi di atas tu begitu. Ka anhu zaidun ka imun. Yang tadi di atas ka an zaidun ka imun. Jadi isimnya dibuang tadi. Wa khufifat Kaan aidon panui mansubuha wasabitan aidon rui Ya, ya. akan lapas ke anna juga Maka diniatkan akan yang dinasabkannya Akan isimnya diniatin Jadi domir sya'annya dibuang nah. Jadi takdirnya Ka'an anhu zaidun ko imun Ka anhu zaidun ko imun Jadi seakan-akannya zaid berdiri Waka anhu lam tagna bil amsi. Jadi dibuang tuh. Ya, ismnya dibuang. Waka anhu qad zalat. Ya, dan seakan-akan ya, sungguh ia telah beranjak dari tempatnya. Wal jumlah tu lati bala khobarun anha dan berumah jumlah yang setelahnya itu khabar daripadanya. Itu khabar tu. Zaidun ko imun khobar. Itu. Ya. Zaidun ko imun tu jadi khabar Ya. Lam tak nabil amzid jumlah fil fa khabar khobar. Wahada ini makna kalimah perkataan apa? Anuik mansubuha maka diniatkan akan dinasabkannya wa asyara mengisyaratkan beliau bi qawlin dan perkataan wa sabitan aidan ruwi ya dan diriwayatkan tetap juga artinya tidak dibuang itu isimnya ila anna kepada bahwasanya qad ruwi sungguh telah diriwayatkan isbatu mansub ya di di diriwayatkan akan menetapkan yang dinasabkannya isimnya tetap walakin au qalin tapi itu sedikit jarang Wa minhu qawlu di antara perkataannya sadrin wa sadrin musyriqin ari ka an sadyaihi sadyaihi hukkan ya ni ka contoh kita ka an jadi ka an sadyaihi sadyaihi ini i'rabnya jadi isim kaan. Ya. Hukum ini menjadi khobar ka'am. Tapi ini jarang, dikit. Ya, sedikit, kolil. Dan ya, bentuk dada disert, ya, bentuk dada disertai leher yang putih cemerlang seakan-akan kedua buah dadanya yang montok itu ya, dua buah tanduk yang mencuat. Fasad yaihi maka la fasad yaihi ismu ka'an. Ini bukan bukan porno bukan ya. Emang ada di sini begitu. Dan maka dua maka perkataan sadyaihi itu isim ka'an. Sadyaihi isim ka'an. Bahawa mansubun itu dinasabkan biliyai dengan ya li'an lahu musanna karena bahwasanya itu isim tasniyah. Wa uqani dalam bahasa uqani khabaru ka'an itu khabar ka'an uqani. Wa sa ruya dan dilihatkan ka'an sadyahu uqani. Ka'an sadyahu uqani. Nah, dilihatkan begini juga ka'an sadyahu uqani. Berarti kan sadiyai, pakai ya, ini pakai alif. Fayakun maka kalau begitu adalah isim. Fayakun ismukaan, isimkaan, makzupan Isimnya dibuang kalau begitu. Kalau dibacanya sadiyahu. Lupa. Bahwa domir sya'an itu domir sya'an. Uh nah. Wa takdiru takdiru ka'an hu sadiyahu hukoni. Wa sadiyahu wa hukoni. Sadiyahu dan hukoni. Mubtada'un wa mau Mubtada'un mubtada dan khobar dia. fi mawdi'i rafin khabaru ka'an pada tempat rafa menjadi khabar ka'an wa yahtamil dan mutamil ayakuna oleh bahu adalah sadyahu sadyahu is ya isim ka'an isim ka'an wajah dan datang ia ya, bil alif dengan alif ala lugati man yaj'alu musanna bil alif fil ahwali kulliha wah ya atas lugo orang yang menjadikan tasnya dengan alif pada beberapa pada keadaan-keadaan seluruhnya ada yang begitu jadi al e, simtasnya irobnya ropak nasab jar pakai alif ropa nasab jar pakai alif tapi yang umum yang tadi di depannya ya, pendapatnya ya imam Ibnu Ibn Malik. Ya. Jadi wa <tik> khuffifat ka'an aidan fanwi mansubuha wa sabitatan aidan ruhi ka'an. Ya, ditakhfifkan ka'annanya, ibaratnya ka'an. Ya, pula maka diniatkan yang dinasabkannya. Jadi apa? Ya. Ka'ana juga sama, isimnya dibuang. Isimnya dibuang. Isimnya dibuang. Nah, jumlah setelah dia khobar. Jumlah setelah dia nah, itu menjadi khobar. Jumlah fiil ataupun isim menjadi khobar kaan. Nah, ada juga diriwatkan tetap. Jadi diriwatkan isimnya tetap ada. Tapi itu jarang. Nah, itulah uh, makna daripada wahu fi kaan aydon wi mensubuha wasabitan aya dan ruwi Ya Allahu anamsallam